Aksi panggungnya, Syahrini dan puluhan ribu penonton dikejutkan oleh kemunculan seorang pria misterius yang tiba-tiba naik ke atas panggung. Lelaki bertubuh tambun itu memberikan setangkai bunga mawar putih, lalu nekat melamar Syahrini. Kontan saja, aksi pria misterius yang diketahui bernama Satria itu mengundang kehebohan para penonton. Benarkah lantaran Syahrini tampil begitu elegan dalam balutan busana pengantin adat Bali hingga akhirnya mengundang seorang pria untuk melamar sang princess? Apakah Syahrini menerima lamaran romantis pria itu? Selamat malam, Belin. Selamat malam. Ganteng sekali. Montok ya ini. Bubu loh yang di Malaysia, mantan saya. Iya, tapi dia botak, udah diusir cantik. Sana. Namanya siapa sayang? Satria. Satria Singara. Syah Satria Singaraja. Aku kasih nama ya. Aduh, ini laki-laki orang Singaraja ya. Tadi aku taruh bunganya, ternyata berduri. Kamu belum persunting saya, kamu sudah memberikan luka kepada hati saya. Sudah enggak ada duri, coba tak pegang. Lalu jangan malu-malu. Saya mundur aja. Enggak mau maju. Mundur aja, ya dari sini mundur. Ya mundur. Oke, coba tak lihat, jangan malu-malu. Sini. Mati tak lu. Uangnya Rp1.000. Beli bakso aja gak cukup. 50.000 sobek. Gak laku makan di Aji Krisna. Ayam betutu seporsi berapa? 52.000. Gak cukup makanin saya, cuma 51.000. Saya. Jadi apa? Mau apa kalau di deket hari ini? Mau ngasih bunga, terus mau dicium. Mau dicium.